Esok 7,268 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan polis akan menunaikan tanggungjawab. 6,690 pemilih adalah anggota tentera dan pasangan, manakala 578 anggota polis. Tiga pusat pengundian awal dibuka iaitu di Kem Segenting, Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson dan Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, membabitkan 13 saluran mengundi. Proses pengundian akan bermula pada pukul 8 pagi dan berakhir pukul 5.30 petang. PRK Port Dickson menyaksikan pertandingan 7 penjuru di antara calon Pakatan Harapan, PAS dan Bebas. Pakatan Harapan mempertaruhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala PAS mempertaruhkan Lieutenant Colonel Besara Muhammad Nazari Mohtar. Manakala 5 calon bebas termasuk bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dan bekas pembantu peribadi Datuk Seri Anwar Saiful Bukhari Azlan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan Sabtu depan sebagai hari pengundian.